الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Hormati pengurusi majlis, pengurusi dan jawatan masjid, para imam, muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam ini dapat ana bersama dengan para jemaah sekalian di masjid kita ini. InsyaAllah, masjid yang penuh dengan keberkatan, yang sentiasa ada dalamnya majlis ilmu yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Jadi rumah Allah ini kita sebut sebagai masjid, ataupun di tempat kita ini kalau sebut masjid, dia marah dengan surau, tak bukan masjid. Surau ke masjidnya, tengah tu ada perbezaan yang sedikit saja dari sudut istilah, tapi dari sudut penggunaannya dia masjid. Karena kita bina dia itu sebagai rumah Allah untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan duduk beratkan dari segi istilah. Maka Nabi kata apa hadis ini? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Ini yang kita nak, hari ini kita berhimpun di mana tuan-tuan? Di rumah Allah. Rumah Allah Ta'ala ni, masjid itu dipanggil rumah Allah. Sebab apa nama masjid ni rumah Allah? Sebab orang tidak bina masjid ini kecuali untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, cuma di akhir zaman ini, dekat-dekat anak kiamat ni biasalah. Nabi sebut dalam hadis, di antara tanda kiamat, ya tabahan nasu bil masjid, manusia berbangga-bangga dengan masjid. Bangga buat bangunan. Oh, bangunan sampai berapa juta harga. Tapi mereka tidak bangga bagaimana nak mengisi manusia dalam masjid supaya penuh setiap waktu. Hari Jumaat tetap kira lah, sebab kedatangan wajib. Manakala kita boleh isi orang ramai hidup masjid kita ni dengan salat jamaah, dengan majlis-majlis ilmu yang banyak sentiasa ada, barulah kita panggil majlis di masjid kita ni makmur. Sebagaimana yang Tuhan sebut dalam Quran, innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang yang makmur memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi biarlah kita sentiasa berada di sini. Sebagaimana dalam kelebihan dalam mukadimah yang saya nak sebut hadis ini pada tuan-tuan sebagai pemberi semangat, biar kita tahu kita nak hikmah. Jadi tujuan kita berhimpun di rumah Allah ini apa tujuan? Ia teluna kitab Allah. Tanda hadir. Ia teluna kitab Allah artinya nak baca kitab Allah. Baca kitab Allah yakni baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengulang kaji isi kandungan Quran di antara mereka. Jadi ada setengah orang, dia kata bila saya baca hadis ni, dia kata tak baca Quran pun. Kata ni bukan majlis tilawah. Majlis kita ni majlis ya tadarasunahu bainahum, majlis nak ulang kaji Quran. Sebagaimana kata ulama, majlis zikir itu majalisul halal wal haram. Majlis yang menyebut tentang halal dan haram itu dia majlis zikir. Jadi kita perluaskan. Jadi Quran ini kalau kita baca dan kita tadarus
di rumah Allah Ta'ala dalam kumpulan kita ini. Tuan-tuan tanda apa kelebihan yang Nabi kata setelah pergi kepada kita? Illa nazalat alaihi musakiyah. Illa nazalat alaihi musakiyah. Yang pertama sekali Allah turunkan kepada kita ketenangan. Hari ini kita nak tenang ke tidak? Semua orang mencari ketenangan, cari kebahagiaan. Ada yang jumpa, ada ramai yang tak jumpa. Ni kalau kita tanya, awak jadi doktor sendiri, awak panggil apa tu? Ami dah ada. Tidak jadi doktor sendiri dia. Doktor sendiri, dia cocok sendiri dia. Kalau tanya sebab apa awak injek, tak apa mati sendiri. Nak cari ketenangan, nak cari kebahagiaan, nak bahagia juga dia. Dia tahu mati, tak mati. Yang pentingnya dia bahagia. Lepas kau dia kena jaga. Kita bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala, bila sebut nazalat alihimus sakinah, Allah turunkan ke atas kita ketenangan. Para jemaah, maka kita yakin nak tenang, banyak duduk di masjid. Apalagi kalau kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam tajuk yang kita nak bincangin, iaitulah bagaimana nak menguatkan ibadat dan hidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tajuk yang besar. Itu yang pertama, mendapat ketenangan. Yang kedua, walasiat umur rahmat. Majlis kita ini dilingkungi dengan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah bila kita dengar penceramah-penceramah kita kata, tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dia kata siapa tu? Dia kata, pada orang itu majlis ilmu. Kalau kita pergi tempat orang yang buat benda-benda lain, duduk di pasar pagi contohnya, dalam sana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita kata tak kena tempat. Rahmat itu duduk dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang Allah dan Rasul, bincang tentang hukum hakam halal dan haram. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Malaikat duduk sekalinya kita dalam majlis. Karena itulah saya tengok ustaz-ustaz kita ni, bila dia pergi mengajar, tak ada orang, dia teruskan mengajar. Lepas tu dia ada rekah dia ustaz kalau ni, tak apa, saya teruskan sampai isya. Kerana dia tahu dalam majlis itu, kalau tak ada manusia, ada mereka. Cuma malaikat ni Allah SWT sajalah yang mengetahui berapa banyak bilangan dia. Tuan-tuan nak tahu bilangan, saya bagi sikit malam ni. Kita ni ada kalkulator lah kan. Nah, kalau boleh jawab ni, orang kapur-kapur ni memang sangat hebat. Nak kira ke tak? Nak, baik kita kira. Pada malam Nabi kita Mi'raj, dia naik sampai kepada Sidratul Muntaha. Di bumi ni ada Kaabah, di langit ada Baitul Ma'mur nama dia. Sama ni. Baitul Ma'mur ni Kaabah sama. Katanya kalau jatuh ke batu yang berada, dia akan terus. Wallahu'alam, itu disebut. Maka di bumi manusia yang tawaf di Baitullahil Haram. Hari ini kita sibuk dengan kota. Nak pergi haji payuh tak kota. Tuan-tuan yang daftar tahun ni 2014, insya-Allah kota boleh dapat, kota haji boleh dapat tahun 2060. Apa kita daftar cepat? Bawa sekali dengan anak umur setahun tu bawa. 2060, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Zaman budak tu nak kecil baru dapat pertahanan. Itu di bumi. Yang di langit, malaikat tawaf setiap hari, tawaf di Baitul Ma'mur 70,000 malaikat. 70,000 malaikat satu hari. Kata Nabi, apa ni, Jibril bagi tahu kepada Rasulullah SAW, orang yang masuk tawaf pada hari ini, dia tak akan masuk lagi sampai hari ini. Malaikat yang tawaf ni maknanya kuat ada sekali sama dia. Gila. Daripada Baitul Ma'mur dibuat tu sampai ke hari ni, berapa ramah ada mereka tawaf. Agak boleh lah nak kira. Itu je saya nak bagi kalkulator malam tu. Jawab dia tak usah kira je lah, tak ada cepat nak kira. Nabi kata tidak ada keluar empat jari di langit kecuali ada mereka sedang berkata. Cuma bila kita sebut tentang malaikat, yang anak bimbang para jemaah sekalian, kita boleh berkawan malaikat di sini saja, di sini di masjid saja. Tak boleh hajat balik rumah.
dia sewa juga kita. Kita ni kalau kawan, lapar setengah jalan, tak boleh pergi, tak boleh bawa. Tidak tergila dia. Apa arti kita boleh berkawan dengan malaikat di masjid, tak boleh kawan di rumah? Sebab malaikat ni dia tidak masuk dalam rumah yang ada patung dan gambar-gambar. Malaikat, dia tak masuk rumah ada patung, gambar. Dia pergi rumah kita ada patung. Eh, patung ni sayang, tak nak beli. Beli di England mana? Patung kan? Tak tu. Tak tahulah apa sebabnya manusia suka sangat berbalik patung. Setengah orang tu kan, dia tengok atas kereta, dia penuh dengan monyet. Kalau ada tu, cepat-cepat lah buat atas kereta tu. Penuh dia kata ke monyet belakang. Anak dia pula buang atas kereta. Penasihat Allah, tak marah. Kata macam adik beratik dia ni. Orang kat belakang lah tengok kereta dia tu. Dia kata macam adik beratik. Orang panggil sesuai sangat lah. Gambar monyet tu dengan hodok dalam. Kenapa kita nak gantung benda-benda yang tidak ada faedah? Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada patung dan ada gambar-gambar. Ini kita tak boleh. Jadi kita balik rumah tengok gambar yang tak sesuai simpan. Kalau malaikat yang kita duduk, malaikat, dia panggil malaikat rahmat. Malaikat yang tulis Iraman Katibi yang dia tulis dalam tentang amalan, awak pergilah mana pun tidak jadi masalah. Dia akan ikut sekali. Oh, kalau malaikat tak pergi buat maksiat, sesal masalah. Nah, kita nak buat maksiat, buat maksiat malaikat pun lagi. Itu malaikat rahmat yang duduk dalam majlis ilmu ni. Malaikat rahmat itu yang ketiga, wa zakarahumullahu fi man 'indahu. Yang keempat, Allah SWT sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu ni kepada mereka yang ada di sini. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, Allah SWT sebut nama seorang-seorang Muhammad, Abdullah, Abdul Rahman, Sulaiman. Orang ni disebut nama dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh bayangkan kita ni kalau duduk ramah-ramah macam ni dalam majlis sorsara, majlis diraja contohnya, tiba-tiba nama kita dipanggil, rasa hebat ke tidak? Hebat. Rasa hebat apa lah. Dapat surga ni, awak dijemput ke istana besok kerana nak terima apa-apa hadiah. Allah Akbar. Agak-agak malam tu lain dah tidur. Pukul 2 pagi sudah ada lama lagi nak cium. Tengok baju gosok ke tak? Sudah pukul 4 pagi pula eh, kasut tu kemah walik ke tidak? Sebab nanti jumpa majlis yang besar. Tuan-tuan kena ingat, duduk dalam majlis ilmu, Allah SWT sebut nama kita depan. Ini kelebihan yang besar. Maka carilah sentiasa majlis ilmu, ihya, hidupkan ilmu ni. Kerana apa? Duduk saja dalam majlis ilmu, belum kita faham lagi, kita sudah dapat pahala yang besar. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sebut tentang malaikat peronda. Malaikat ni dia berjalan cari di mana ada majlis orang belajar. Malaikat ronda cari di mana ada majlis orang belajar. Maka bila dia jumpa majlis kita ni, dia repot, lapor kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang jelas dari yang sahih. Jadi bila laporan Tuhan tanya dia, mereka nak apa? Bagi pengawal-awal tu nak apa? Malaikat kata, ya Rabbi, dia nak syurga. Tuhan tanya lagi, mereka tengok ke syurga? Mereka akan tetap tengok, kalau tengok lagi kuat beribadah. Mereka tak nak apa? Tak nak neraka. Jadi Tuhan tanya mereka, dia tengok ke neraka? Dia kata, dah tak tengok, kalau tengok lagi takut. Allah kata, berilah saksi baik kepada mereka, aku memberi keampunan kepada orang dulu dan mereka. Lepas pada ni, mereka belum habis lagi cerita, dia repot lagi. Kerja malaikat tu sayang. Anak sayang ni beronda cari orang. Apa dia repot? Dia kata, ya Rabbi, dia diampunkan dosa tu, hak orang mengaji. Ada yang pergi masjid, bukan nak belajar. Tapi bukan nak pergi etek untuk nak repot laporan. Dah. Kalau saya nak cari orang tu, tak nak masuk dan jadi Allah Ma'ala. Orang ni nak pergi jumpa Pak Imam tentunya. Nak pergi ambil orang ni, Pak Hanuk, berapa benda. Mari-mari orang dia kuliah, dia pun duduk. Jadi malaikat repot, ya Rabbi, ada seorang dalam majlis itu, dia bukan nak belajar, kebetulan dia pergi, ada orang kata dia duduk kat mana. Tuhan kata apa? Ha'ulai qawmun la yashqabihim jadisuhum. Kumpulan yang orang baik-baik itu, dia tidak kena kepada orang itu sekali. Bagi pahala sekali. Allahu Akbar. Apa tuan-tuan rasa malam ini? Semangat ke tak semangat nak belajar? Alhamdulillah. Lagi kuat nanti. Kuliah subuh pun ada. Duha pun lagi lagi. Itu yang pagi-pagi. Pasal setiap kali kita ada nama kita diangkat. Setiap kali kita masuk, nama kita disebut. Allahu Akbar. Ha'ulai qawmun la yashqa bihim jalisuhum. Orang itu kata Allah Azza wa Jalla kepada malaikat. Allah Ta'ala,
Jadi orang-orang yang baik ni tidak kena pada orang sekali ini, maka beri sekali oleh kerana dia dalam macam ini. Para jemaah sekalian, itu mukadimah kita tentang perbincangan pada malam ini. Kemudian bila kita sebut tentang ilmu ini, di mana kata ulama al-ilmu kal-ghaythi lil-qulub, ilmu ini seperti hujan untuk hati manusia. Macam-macam hujan. Yuhyillahu bihil afidah ba'da mautiha, Allah Ta'ala hidupkan hati-hati kita yang mati. Itu kelebihan ilmu. Karena itulah kalau kita baca lah semua perkara, sama ada penawar kepada nak lembutkan hati, majlis ilmu kena pergi. Bagaimana nak taqwiyatul iman, nak menguatkan iman kita, nak pergi majlis ilmu. Bagaimana nak dapat sabar, nak dapat istiqamah juga, semua para ulama mengaitkan dengan majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni yang kita tahu, kita belajar, kita dengar. Ada juga orang komplain, dia kata, "Ustaz, kami masa belajar semangat, lepas belajar lemah, balik rumah tak ingat dah. Bila tengok anak, tengok isteri, rasa lain macam pula." Kita ni, kalau kita rasa macam tu, menasabah. Tuan-tuan jangan rasa pelik. Sebab telah berlaku kepada seorang sahabat, nama dia Hanzalah. Hanzalah ni seorang sahabat, dia duduk balik ke rumah dia, duka cita, menangis je. Apa yang duka citanya? Dia kata, "Aku ni munafik boleh jadi." Apa sebab munafik ni? Dia kata, waktu duduk dekat Nabi SAW, kita ni semangat sungguh belajar, dengar Nabi ceramah, menangis, mengalir air mata. Tapi balik rumah bila tengok isteri, tengok anak-anak, tak teringat macam kita. Kenal tak kenal dengan kita? Tak kenal. Rasa kenal dah tu dah. Waktu dia masuk, majlis semangat. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Aku pun sama juga kalau macam ni. Waktu dekat Nabi menangis, balik rumah senyum. Mari, tak puas hati. Kita dua pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami?" Bila mari tanya, Nabi kata apa? "Kalau betullah keadaanmu macam tadi, waktu kamu mengaji, kamu insaf, kamu sedar. Cuma bila balik duduk di rumah dengan keluarga, kita teringat kepada tugas-tugas masing-masing, nak akan, nak pada isteri dan sebagainya." Nabi kata tidak menjadi masalah. Karena itu, sebab dunia ini sa'atan fasa'atan, kena ambil masa sa'at fasa'at. Waktu kita belajar, waktu kita bermunajat, waktu kita beribadah, kita buat. Tetapi waktu kita ada tanggungjawab kita dengan keluarga, kita dengan keluarga. Jadi tak pelik jangan kata Allah Akbar. Ustaz pun juga di tempat orang tengok air terjun. Jangan banyak ke rumah tu. Ada waktu je bila anak ada dia nak tengok air terjun dah. Nanti aku tangis terjun sekali. Kalau dia dalam, orang dalam kolam tu hati dia masuk dulu. Baiklah para jemaah sekalian. Ini menunjukkan kehidupan manusia bergerak. Jadi apa manusia dia berubah. Sekali banding ni sekali mati. Waktu kita beribadah, biarlah kita bermunajat betul-betul dengan Allah Azza wa Jalla, yang memberi kesedaran kepada kita bagaimana aku sebagai seorang Muslim beragama, mesti memahami agama itu jangan hanya sebagai ikutan, tapi kita nak agama kita ni agama yang kita anu. Bila kata aku beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa kita beribadah? Tiba soalan. Kenapa aku beribadah? Ibadah ini sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat Tuhan sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dengan manusia ini kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Apa makna mengabdikan diri kepada aku dalam ayat ini? Solat. Aku solat dah, cukup dah. Tuan-tuan tak usah sembunyi lah. Orang panggil TST sama-sama kita. Sekali kita solat berapa minit? 10 minit cukup. Kita letaklah anggaran 10 minit. Sekali dengan ambil wudu, sekali dengan solat, 10 minit. 10 minit kali dengan 5 kali sehari, berapa? Baru 50 minit. Lepas tu 23 jam, 10 minit lagi nak letak di mana? 23 jam, 10 minit lagi kita nak bagi kepada siapa? Nak ibadat di mana? Ini tidak jelas. Itu kalau kita faham macam tu. Baik, saya puasa bulan Ramadan. Baik, sebelah bulan lagi, apa yang kita buat?
Ini kepahaman ini mari daripada mana? Mari daripada penjajah yang mari kepada kita memisahkan di antara agama dengan kehidupan. Bila dipisah di antara agama dengan kehidupan, maka orang panggil zaman kita ini, dia panggil sekular. Berapa lama hak baru ni pula ni? Pluralisme, liberal, ada belakang pokok dia. Sebab dia tidak nak kaitkan kehidupan dengan agama. Oh, kat oleh kanan mu salah dah, baik. Mu nak pergi buat kerja, ikut. Tak usah duk bicara bak agama. Ini kehidupan. Pemisahan mari daripada mana? Mari daripada penjajah. Karena itulah bila tuan-tuan duduk di kawasan ini, anak mula-mula sampai tadi, terus pergi ke tepi sungai. Nak kita tengok di mana tempat berlakunya si Puntung. Puntung. Kalau orang sini tak kenal nama Puntung juga. Sejarah. Sebab apa? Kita kadang-kadang sejarah ditipu oleh orang. Ini penjahat lah, ini penjajah. Hari ini tuan-tuan, orang Islam duduk di mana? Di mana umat Islam hari ini? Sama ada dia tu ditonjolkan sebagai pengganas, dia panggil teroris, ataupun orang mundur yang tak ada apa-apa. Tak ada kebaikan dalam Islam yang dituju. Dia tunjuk, oh ni kalau pengganas, bak bom, tempat-tempat orang awam, apa-apa benda, itu Islam. Ataupun dia tunjuk negara-negara yang miskin, yang kepala lutut besar pada kepala sendiri. Tak cukup makan, apa ni, mundur, kotor, itu negara Islam. Dia tak tunjuk keindahan Islam yang benar-benar, yang berlaku kepada kita, tak tunjuk. Inilah kepencangan yang dibuat oleh penjajah. Bila dia mari pada kita ini, dia pisahkan. Ibadat, habis takkan. Ibadat, itu sahaja. Walhal. Tuan-tuan belajar kat matematik. Belajar. Saya nak suruh kira sikit mana ini. Apa yang kita nak kira? Waktu Nabi SAW Mi'raj, Nabi kita terima salat berapa waktu? 50. 50 waktu. Waktu Nabi dulu dengan zaman kita hari ini berbeza ke tidak jam dia? Jam. Beza? Ada beza 24 jam juga. 1 jam berapa minit? 60 minit kan? 60 minit kali 24 jam berapa? Mana ahli matematik? Kira. 1400 minit. Betul? 1400 minit. Bagi dengan 50 jadi berapa? Cepat sikit. Biar aku kalau saya cakap nanti ni. Kalau kata dia nak pun ilis. 28 minit satu solat. Logik ke? Kalau ada betul-betul, kalau lah Nabi Musa tidak nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi minta kurang, kurang 50 tadi. Apa nak bayangkan 28 minit ada satu solat. Satu masjid berapa imam, berapa bila? Allahu Akbar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah imam ni, imam tu lagi balik pergi makan. Imam yang kedua dia saya buat dulu. 28 minit azan pula eh. Lepas solat. Tak pernah sabar. Allah Subhanahu Wa Taala nak tashri', nak perundangkan satu ibadat kepada kita dalam perkara yang kita tidak mampu nak buat. Pernah sabar ke tidak? Tapi kenapa Tuhan bagi 50? Saya nak cuba bawa tuan-tuan mengembara ke malam Isra dalam dimensi yang lain. Orang lain ada cakap lah kepada sebab nak suruh Nabi naik tu, jumpa Allah Ta'ala banyak kali. Itu kita dengar kan? Tapi yang ini mungkin jarang kita dengar, iaitulah kenapa Allah Ta'ala tashrikkan 50 solat sedangkan sudah tahu fi'ilmillah Allah Ta'ala tahu 50 tak akan boleh buat dalam masa 28 minit satu solat. Jawab dia je. Manusia ni, dia nak Allah Ta'ala nak suruh kita terikat dengan solat. Bila kita solat, apa nak solat? Kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita solat, maknanya kita sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita solat, kita nakal ke tidak waktu solat? Cumi orang, sepak orang, buat zalim kepada orang, tengah solat, ada? Tak berlaku. Anak-anak kat belakang adalah kan? Sampai-sampai dia solat tu sempat lagi. Sempat kawan. Itu solat budak-budak. Kalau solat orang tua ada lagi macam tu, orang tak ada di sini lah. Atas tangga rawatan terus. Solat apa lagi tu?
Maka inilah dipanggil falsafah atau rahsia atau hikmah. Allah SWT nak bagi kepada kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla 28 minit kita gila ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu macam ni, sempat kata sempat dia nak buat maksiat, sempat tengah nak berundi pun. Berapa orang nak pergi rasuah saya? 5,000. Encik 5,000, 6,000, 7,000, 4 azan pula. Boleh-boleh buat kena maksiat. Jadi kalau manusia duduk dalam solat, seolah-olah kita duduk dalam solat sentiasa, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita duduk solat sentiasa, insyaAllah tuan-tuan, tak ada rasuah pun tak ada. Apalagi tak ada riba, tidak berlaku. Kebocoran, ketirisan tidak akan berlaku. Segala kezaliman dan penindasan akan terhapus sebab manusia ni manusia solat. Tapi kalau kita tidak solat sebagaimana dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, kita nak kata apa? Macam orang bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan orang pertikai hadis syaitan kena ikat. Dengar ada cerita? Tak ingat lagi. Kan bila kita bagi akhir bulan Ramadan, ustaz-ustaz kita baca hadis sufi dan syayatin, syaitan kena ikat bulan Ramadan. Kita ingat lah. Tak lama orang nak mari ni, ingat lah kan. Jadi orang-orang ni dia mari jumpa, dia kata, ustaz saya tak percaya dengan hadis ni. Tapi kata bahaya awak ni, hadis lah yang mu tak percaya, bahaya. Mu ni dia kasih amat ke apa? Dia kata tak ikut kasih amat lagi, tapi tak percaya dengan hadis tu. Kata nanti kita nak bunuh berapa orang biasa ya? Okey, nak buka kitab, buat nyanyi kita. Tanya apa sebab awak tak percaya dengan hadis ni? Oh, dia bila dia bagi sebab, oh kita tahu. Dia kata sebabnya, waktu dia di masjid, sudah solat, keluar-keluar daripada masjid, hilang selipah dia. Jadi kalau tak ada, dah syaitan kena ikat, takkan selipah aku hilang, orang curi. Allah Akbar, tinggi darjah awak. Nak tahu ada hadis dengan sebab selipah. Dan lawan hadis dengan sebab, ini sebab selipah, mana boleh lawan. Allah Akbar, kita kata, ya akhi, setakat yang saya tengok orang lukis gambar, tak ada syaitan pakai selipah. Kalau tuan-tuan tengok orang lukis gambar syaitan, ada selipah. Tak pakai selipah lah, kalau agak-agak. Jadi kalau syaitan ada, kalau tak ada, kalau bukan video kita, syaitan sudah tidak ada sebagai yang nakal-nakal, sudah tidak ada sebagai dalam hadis yang sahih. Tapi yang adanya manusia galang ganti tugas syaitan. Hanya kita bimbang lagi, mana kalau syaitan, orang ini tak ada, tapi yang adanya pengikut-pengikut dia yang sanggup mengganti, ambil tugas bos dia yang sedang bercuti. Syaitan cuti, manusia dia syaitan. Allah, jadi kalau kita lihat para jemaah sekalian, jadi kepercayaan ini Allah SWT beri kepada kita di konsep beribadah, artinya beribadah dalam semua perkara. Kita ini bila kita salah faham tentang konsep ibadah, maka dia memberi satu kepincangan yang besar pada negara dan masyarakat. Apa makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Aku tidak jadikan jin dan manusia ini kecuali seperti kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Apa dia makna? Artinya kita kena beribadat selama 24 jam. Rasa peninggal tidak? 24 jam ibadat bila nak kerja? Bila nak pergi pejabat? Bila nak pergi menoreh? Bila nak pergi angkat biji? Bila nak semua bila? Jadi jawab dia pada lima. Soalan tentang bila inilah yang menunjukkan kita masih lagi, minda kita masih lagi dikuasai oleh penjajah. Kerana bila sebut tentang ibadat, bagi kita sebagai seorang Muslim, ibadat itu ada dua kategori. Satu dipanggil ibadat umum, satu lagi ibadat khusus. Ibadat khusus ini yang kita sebut solat, puasa, zakat, haji, itu ibadat khas. Ibadat yang umum, amnya, kata para ulama, cuba tuan-tuan tanda tarif definisi ibadat. Ulama mengatakan ibadat itu iaitulah semua perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla daripada perkataan, perbuatan dan pegangan. Semua hak Tuhan reda, itu ibadat. Hari ini tuan-tuan keluar daripada rumah nak pergi kerja, tak kira nak pergi menangkap ikan ke, nak pergi menoreh ke, nak pergi berjabat ke, nak pergi sekolah ke, kita keluar daripada rumah hari ini. Kalau orang tanya, awak nak pergi ke mana tu? Nak pergi kerja. Untuk apa kerja? Tanya, cari dulu. Maka kita dapat duit saja. Sebab kita kerja nak cari
Cari duit. Coba kita betulkan channel. Kenapa kamu begini? Kerja. Dia kata sebab nak cari harta, nak cari rezeki yang halal. Tujuan apa yang halal? Nak pakai yang halal, nak bagi nafkah yang halal, yang lebih tu nak sedekah, nak derma kepada masjid ni, nak siap, nak siapkan kepada bina masjid kita lagi. Maka kita tunggu daripada rumah, melangkah pergi ke pejabat, pergi tempat kerja kita tu, dikira beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi kita sebut tentang ibadat ini, sahabat-sahabat terkejut. Nabi kata, makanan yang kamu suap dalam mulut isteri kamu, sedekah. Wa fi wudhi ahadikum sadaqah. Nabi kata, kamu duduk dengan isteri kamu tu, dia sedekah juga. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, suka ke hati tu? Tidak suka. Suka tak suka, aku pakai-pakai, tidak terkira. Nabi kata, wa fi wudhi ahadikum sadaqah. Dari apa ni, duduk dengan isteri tu pun sedekah. Sahabat tanya, apa yang sedekah Rasulullah? Benda tu kan benda suka. Nabi kata, kamu fikir, kalau kamu letak di tempat yang haram, apa jadi? Dosa, dosa besar, mungkar. Maka bila kita letak di tempat yang halal, dengan niat nak menyelesaikan masalah nafsu kita, dengan niat nak mendapat zuriat yang salihah, dengan niat nak ikhfa nafsi, nak baikkan jiwa, maka semua perbuatan tersebut dikira ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, apa yang kita nak simpulkan dalam isu ibadat ini menunjukkan bahawa kita tak boleh pisah kehidupan kita ni dengan beragama. Kita tak boleh pisah di antara kehidupan kita ni dengan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah bila kita pergi pejabat, contoh orang pejabat tanya, ustaz, macam mana saya ni? Kalau saya depan cekak pukul 8 pagi, lepas saya pergi minum air, duduk berjalan sana sini, ada setengah masa di depan, berniaga ni, buka katalog, bersama-sama itu kerja pejabat, boleh tak boleh? Dia kata, tak ada apa, orang tak kata apa di pejabat. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, bila kita kontrak, kita akad bahawa kerja aku ni pukul 8 hingga pukul 5 pagi, pukul 5 petang, maka yang boleh kita buatnya iaitulah perkara-perkara yang diizinkan oleh pejabat. Boleh waktu rehat, boleh sekejap, waktu tu waktu ni, waktu nak pergi ke tandas, waktu nak makan, itu saja waktu yang boleh kita berhenti. Yang lain-lain tidak ada hak untuk kita tidak menjalankan tugas. Maka barulah dia jadi benar-benar jadi ibadat. Kita kerugian banyaklah kalau kita salah kira-kira. Sebab bila kita tidak kira, maka dia kosong tak jadi ibadat. Bila kita makan, orang tanya, kenapa makan? Tak ada nak mentak daru. Tak pasal lah. Tidak mentak daru. Kalau jadi pelahak, nak makan banyak. Makan memang kenyang. Lepas tu pergi tandas. Cuba kita tukar tadi. Kenapa makan? Sebab nak menguatkan dulu. Untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Untuk nak bantu orang susah. Untuk nak cari. Kita makan pun dapat pahala pada diri. Itu satu. Satu lagi, para ulama mengatakan, bagaimana kita nak dabal, nak gandakan pahala kalau kita buat dengan yang tak terbuat. Nah, ini menarik tajuknya. Bagaimana kita nak dabalkan ganda? Jadi kita dapat dengan niat yang baik dan amalan yang kita buat, kita dapat buat pahala. Contohlah kita kata, hari ini aku nak pergi jabat. Kalau jumpa mana-mana orang susah pergi jalan, muntur rusak pergi jalan ke, ujian turun kena basah ke, apa tu kereta rusak, aku akan bantu, nak tolong dia. Siap kita bawa punya wayar apa ni, kan nak turun orang mati kena jalan kereta ni. Stop dalam kereta. Macam apa? Harap panggil istirahat. Saya tu ingat istilah harap ya. Orang harap ni bersama dengan kereta dia, wayar tu mesti ada lagi. Kadang-kadang kita kereta kita mati. Maksud dia soal, oh mari, nak tolong. Kalau kita kacir pun tak mahu tolong, buat bergerak penyakit lagi. Dia, bila kita niat macam ni, kita pun turun daripada rumah kita dengan niat, ada orang susah aku nak tolong. Berjalan, jangan tu cari dah, jangan ikut lorong. Ini kalau kita ikut kereta pun. Macam mana, lapak-lapak, jampak lagi kita. Kita pergi balik, tak ada siapa-siapa rusak, para ulama mengatakan, tetap dapat satu pahala. Jumpa sungguh rusak, kita bantu, dapat dua pahala, niat dan buat. Allahu Akbar. Ada kalanya para ulama mengatakan, lebih baik niat saja daripada tak buat, daripada buat. Karena kita niat, dia telah mungkin kita buat nak tunjuk pada orang. Tapi janganlah mula, memang niat tak nak buat, jangan. Aku niat ni, nak tunjuk orang ni. Tapi, kalau ada sungguh, aku tak nak tolong, niat lagi. Ha, itu memang asal lagi, niat tak nak buat, maka dia tak kejar. Allah Akbar. Banyak kita belajar dalam bab, bagaimana ibadat kita ni dipanggil ibadat yang umum, kemudian kita berpindah pula ibadat-ibadat kita yang khusus. Bila sebut ibadat yang khusus, aku nak beribadat.
Payah sangat kau nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla ini. Payah. Siapa dia kata payah? Solat payah atau tidak? Tak payah. Oi. Kalau tak mampu, ada sahabat kita. Tak mampu nak duduk lagi. Kita berdoa dengan orang-orang. Allah pun minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dan insyaAllah dia boleh berjalan dengan baik kan. Boleh beribadat dengan sempurna. Amin. Jadi dia macam ni, nak berdiri tak boleh, nak duduk tak boleh, maka dia boleh duduk dengan cara yang dia, dengan cara yang dia duduk. Itu dia panggil rukhsah. Kelonggaran, bila kita berjalan musafir, nak apa ni, agak sukar lah musafir, walaupun berjalan di kereta, maka dia beri kelonggaran kita. Boleh jamuk salat, boleh? Boleh kosong. Mari bulan Ramadan, Allah Allah letih, kalau bawa kereta tengah hari ni bahaya ni, ngantuklah apa benda boleh buat dia accident boleh jadi mati, maka Allah Taala kata qalan kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu tanggung pada hari lain. Barulah kita nampak agama itu indah, agama itu mudah, tetapi jangan salah anggap, jangan mempermudahkan agama. Apa maksud mempermudahkan agama? Bila kita sakit atau salah kata, nah itu dia panggil mempermudahkan agama. Coba tuan-tuan pergi bawa hospital, tanya banyak kali ya. Bentar tajuk cerita ni, tajuk dia hospital mesra ibadah. Mana kita ajar kepada pegawai-pegawai hospital, macam mana nak ajar orang yang nak solat. Ini masalahnya, bila pegawai dia pergi, pergi tanya dia, Makcik, solat lah. Dia kata, aku tak sakit, aku tak solat juga. Dia jawab macam tu, maka senyap lagi. Dia kata, saya waktu tak sakit, aku solat, sakit, aku tak susah lah. Oh, dia celik mata mari dia, telah lagi, kau kata apa. Ini masalah, nak tak nak. Jadi dalam kita beribadat ini, para jemaah sekalian, kita kena ingatlah, hari ini saya tengok banyak masalah. Orang yang tak solat, itu satu penyakit. Orang yang solat, ada penyakit lain. Awak solat, Alhamdulillah, tahfiz 5 kali satu hari. Tapi solat di mana? Solat di rumah saya. Tengok, mula dah tu. Kalau orang azan jawab kita, azan hayya 'alas salat. Yang Nabi kita sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Iza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma yaqul. Bila mu dengar mu'azzin kata Allahu akbar Allahu akbar, kita kena kata apa? Allahu akbar Allahu akbar. Sampai kepada hayya 'alas salat. Jawab tuan-tuan jawab apa? Alhamdulillah, patut sampai di masjid. Saya bimbangnya kalau ada dua rumah, kalau tak pergi masjid. Bila ibu dah hayya 'alas salah, dia pernah hayu rumah dia. Hayya 'alas salah, mana mari sini ya? Hayu rumah dia. Ada tak pergi? Ataupun tak jawab langsung. Jadi, ayat yang kita baca, hadis yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita ni, kenapa? Kena jawab, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Pernah tanya waktu bila? Kenapa sampai sini saya kena jawab, la haula wala quwata illa billah? Waktu lain tak apa, jawab ikut apa yang disebut. Tak pernah tanya lagi. Kalau tahu dah tak nak jawab. Tahu pun lagi. Tahu dah, cuma tak ingat. Sebab makna la haula wala quwata illa billah artinya ya Allah, seolah-olah kita mengandung dengan Tuhan. Ya Allah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada apa yang boleh mengangkat ke punggung aku ni. Pergi ke masjid, kutu dia dengan pertolongan dia. Bila kita mengadu dengan Tuhan macam ni, kita akan bingkak bangun sendiri. Tapi kalau tak jawab, maka senyap. Saya istilahkan, tahulah takut sini orang tak apa-apa setuju tak tadi. Saya istilahkan orang dengar azan tak pergi ni, buat tak bangun daripada tempat duduk. Macamlah lembu yang sudah kenyang untuk tepi jalan, kalau kita pun dia bangun. Kau kasar sangat. Kalau kasar, tarik balik, takut dia berada. Tak boleh panggil, dah baik aku kata dulu, tak boleh. Tak boleh kaya sangat. Tak boleh kaya. Tak boleh kaya, tapi kena lah itu. Allah Ta'ala dah tengok, bayangkan. Pasal tu baru ni bila orang hantar gambar, dia kata, Ustaz, tu dah hurai sikit. Kata nak hurai apa? Ni, kau pakai baju merah. Tahu baju merah. Dia duduk belarut mempertahankan kalimat Allah. Kau tak pernah tengok dalam surah dalam internet. Tengok. Weh ni tu ni baju Allah weh ni. Naik musikal berkepik di nak jatuh tu. Allahu Akbar. Kalimah Allah atas tanda. Atas Allahu Akbar. Hu harus tu. Dia kata gua bawa ada kalimah Allah ni. Waktu sudah demonstrasi, pergi duduk di tepi masjid, orang azan tak masuk ke masjid. Itu kalimah Allah kata. Ini kita kena ingat.
Kita kena ingat bahawa kita ni bila tentang beribadat, yang pertama sekali mesti bila orang sebut salah, biarlah kita telinga kita ni peka. Tuan-tuan ingatkan tidak, salah satu daripada golongan, rombongan yang boleh masuk surga, maaf, yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat, kumpul yang mana? Saya ulang balik pada ni. Tulis, Puan. Tulis, Puan. Kita, kalau tak boleh tujuh pun, biar boleh sebahagian besar daripada ni. Raya tayar tak mampu. Tak mampu nombor satu, nombor dua. Tulis. Yang pertama, dia patut kalau kita mari kuliah lain kali, bawa buku nota. Bawa nota. Kalau tak ada nota, beli siapa nak wakaf untuk buku ni boleh ambil. Tapi yang boleh ambil sekali tu, ya. Kalau ambil tesis hari ni, tak akan beli kita. Kita beli letak buku nota sini. Biar pergi belajar, kata orang telinga dengar dan tangan tulis, hati buka. Jangan, kita ni bukan taraf Imam Al-Bukhari. Ingat cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia pergi belajar hadis dengan tekuk dia 45 hari tak tulis apa-apa. Orang lain begini tulis, berkasar. Dia tak tulisnya. Cukup 45 hari, hati-hati dalam berkali. Kawan-kawan lain, dia tak tulis, maka dia tulis lagi. Macam kita juga. Jadi, dia pun boleh kata, munia apa Muhammad? Nama dia Muhammad bin Ismail. Apa Muhammad ni? Mudulih pun tidak, apa pun tak. Imam Bukhari kata, apa masalahnya pun. Selama kita belajar selama ini, muridnya aku baca. Dia baca balik, dia maklumat, lekat dia baca kaset. Baca komputer. Apa itu kata dia baca balik. Allah Ta'ala beri kekuatan pada masa itu bertaraf komputer. Sampai kita hari ini, kalau tak ada alat benda ni, ingat tak ingat kita ni? Tak ingat dah. Kalau ingat dalam cerita tadi, berapa cerita yang kita ingat? Cerita ingat. Dah, hadis-hadis tak ingat apa. Jadi Allah Ta'ala beri pada orang kita, otak dia pun dikurangkan. Penyesaiannya, ni dia ditundukkan pada orang. Imam Bukhari dia ulang balik hadis yang kawan itu. Kau ada menulis tadi pakat buku-buku. Ada yang saya nak betul balik saya dulu. Allah Ta'ala beri pada dia keset kekuatan. Kekuatan dia boleh hafal. Subhanallah yang azim. Baik, bila kita tulis. Jadi dalam apa ni, hadis 77 rombongan tadi, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau sebut pemimpin, nak kena tengok besar-besar kan? Yang nampak putera jaya selalu. Nakilah kita kan? Kita lihat kain kita. Kita sendiri ini adil ke tidak kepada isteri dengan anak? Tak situ. Anak nombor satu kaya sana. Tak semaya aku tak apa. Pagi duit juga. Anak nombor dua kaya sikit. Nombor tiga kaya. Itu tidak adil namanya. Yang kedua al-imam adil. Wara'abat syabun nasya'afi ibadatillah. Rombongan yang kedua pemuda yang membesar dalam keadaan beriman kepada Allah. Beribadat. Jadi kita nak hari ini, anak-anak muda kita ni, biarlah kita didik, dia beriman, membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada setengah tempat tu, saya tengok masjid ni, dia tulis siapa? Tulis kat dinding, kanak-kanak tidak dibenarkan masuk. Kami sudah lah. Lepas tu lagi, tak mana anak kita. Tak bawa ke mari masjid, nak suruh anak, jinak ke masjid. Bila bawa anak mari masjid, tulis tak pernah masuk masjid. Bercelaru. Jadi kita kata bawa anak ke masjid tapi dengan kawalan keluar. Jangan pula tidak adil lah gitu. Yang ketiga, rombongan yang ketiga tadi, iaitulah dua orang yang berkasih sayang kepada Allah. Dua orang berkasih sayang kepada Allah, dia bertemu dan berpisah kepada Allah. Kenapa nak ziarah kawan itu? Sebab dia saudara aku dari Islam. Itu saja. Kalau dia kata-kata, kenapa nak ziarah dia itu? Sebab dia projek panjang. Kalau nak bicara kerana projek, itu tidak kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah ke mana? Kalau tak ada projek, tak mari. Itu masalah kita. Ini berkasih sayang kerana Allah Ta'ala ini, wujud atau wujud sama kita ini, tidak wujudkan. Terutama sekali, kalau tak boleh ramah pun, dalam usrah kita ini, biar kita rasa ada berkasih sayang kita kerana Allah. Berjumpa kita rasa gembira. Kalau tidak ada kehilangan seorang dari jumlah kita ini, kita pergi cari dulu. Kenapa tak mari solat hari ini? Pergi ziarah. Alif pun dah dulu. Kenapa tak pergi solat tadi? Tertidur. Jangan saya nampak dia. Kadang-kadang kita ni opo sangat. Nak ziarah lalu. Mari kawan. Yang ketiga, warajudun qalbu mu'allakum bil masajid. Hanya kita
calon Tuhan nak bagi orang duduk bawah aras, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Hati dia apa tuan? Terikat dengan masjid. Ada orang tanya, kalau nak ikat di masjid, mudah ya, ada terus tak? Kalau teman-teman nak cara, petang dia ejek di masjid, boleh. Dan setengah masjid, kan dia kat gambar kat luar masjid tu. Ejek di senarak, ejek di masjid. Kata mungkin macam-macam. Jadi nak gantung hati. Bukan gantung gambar, gantung hati di masjid. Artinya, kita keluar masjid ni, nak masuk pula. Itu maksudnya, gantung hati di masjid. Oh, kena. Berapa? Empat. Yang kelima, seorang laki-laki, ada ulama mengatakan, termasuklah perempuan, yang digoda oleh orang untuk buat maksiat, dia kata, ini akhafullah, aku takut pada Allah Azza wa Jalla. Aku takut pada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, orang yang beri sedekah, tangan kanan dia beri sedekah, tangan kiri tak tahu. Ada orang gurau, dia kata, jangan bagi duit selin lah. Kalau dia saya lihat ping bunyi tetangga gigi pun tahu orang lain pun tahu juga. Ini cerita gurau. Yang ketujuh, rajulun apa ni? Jalasa khalian fafadu aina. Orang yang boleh duduk seorang-seorang dia pada waktu malam atau waktu siang menangis air mata dia kerana Allah Azza wa Jalla. Tujuh dah tawaran. Tujuh tawaran istimewa yang ada depan tuan-tuan hari ini, mampu tak mampu kita buat? Satu kan tak mampu. Orang muda yang membesar dalam ibadah. Bila kita ni habis muda lagi kan? Kau rasa muda lagi? Rasa muda lagi? Habis muda. Satu dia tak boleh buat. Yang lain boleh tak boleh? Nak jadi pemimpin yang adil. Boleh tidak? Kita ni tuan-tuan cara jadi tidak kadang-kadang. Bercakap dengan orang, Masya Allah, ketawa sampai orang panggil penuh mulut-mulut. Tak balik rumah, kecek dengan orang rumah kita. Kecek dengan isteri, Allah, macam balik sama dia, nampak dia. Balik-balik, mana air aku? Bini kata, naik kok duduk untuk tanya air test. Jadi tidak mesra, tidak Allah Akbar. Banyaklah kalau kita belajar dari sunnah Nabi SAW, kita tertinggal. Jadi, tujuh golongan, berapa golongan tuan-tuan dapat pada ini? Ambil senarai, aku nak duduk calon, mencalonkan diri di bawah, duduk di bawah bayangan pada ini. Menangis tengah mana seorang-seorang boleh manis. Oh, payah nak menangis ustaz. Oh, macam mana? Ada ulama mengatakan di antara cara nak melembutkan hati kita ni, kita pergi ziarah kubur pada waktu malam. Takut. Kita tengok cerita tanah kubur kan ni. Tengok waktu malam cerita tanah kubur. Tapi nak pergi kubur tak kan? Tapi betul psikologi Allah SWT. Kenapa takut nak ikut? Saya pernah ramah di hospital. Kata anak saya nak mana hok pegawai hok jaga bilik banyak. Seti banyak kan? Hospital. Dia kata, dia. Kata aku kan juga di kubur sore-sore malam-malam. Dia kata, tak kan juga ustaz. Kata pelik pun. Jaga bilik banyak boleh, di kubur tak boleh. Dia kata bilik banyak, ada seti, ada pintu. Kubur tak ada pintu. Tak akan hentu bilik, pakai keluar gitu. Kata pegawai, lapan sapa lagi. Jadi kalau kita hati kita ni payah nak menangis, payah nak ini, kita pergi kubur, biar tak apalah, mutur tu jangan tutup lagi suing dia. Biarkan, tapi duduk tu, panggil salam. Assalamualaikum, ya darakum mu'minin, wa inna insya'Allah mikum rahifun. Selalu-selalu sejahtera lah kepada penduduk penegi ini, aku boleh, aku pun tak lama lagi nak ikutmu juga. Lepas kita tengok, apa keadaan dia lagi, duduk dan kubur seorang-seorang. Apa yang ada dalam kubur? Raudhatul tu melihat dia jangan, atau tidak? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila duduk atas kubur, dia menangis sampai basah nangis. Orang tanya, ya Utsman, mu cerita surga mu tak menangis. Mu cerita neraka mu tak menangis sampai gini, tapi duduk atas kubur kamu menangis sampai begini teruk. Kenapa? Utsman kata, aku teringat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwal manzilin min manazil akhirah." Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa dia lepas anak kubur, fama ba'dahu aisar, dia lepas daripada itu ringan. Siapa tak lepas di sini, fama ba'dahu aisar. Mana kalau kubur, tes dia punya apa ni, checkpoint pertama kubur tak lepas, dia lebih lepas batu lagi dahsyat. Saya nak usah nak menangis. Jadi, kenapa kita tak boleh menangis?
Dan yang sebab menangis kerana bini baru mati, ya bini terlahir lah. Jadi kita menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuh perkara itu untuk mampu ibadah. Baiklah, itu satu poin yang kita bincang tentang ibadah solat. Maka kita nak jadikan budaya dalam hidup kita ni solat berjamaah di masjid kita yang mampu. Tak kira lah tuan duduk kawasan mana. Yang penting ihya sunnah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il." Siapa dia tunjuk pada orang jalan yang baik, maka dia boleh pahala seperti orang itu buat. Pasal kita tidak pahala. Macam mana kita nak tunjuk orang buat baik? Hari ini contohnya kita kumpulkan masyarakat. Masjid kita ni ada sekali-sekala berjamaah, surau kita ni kadang-kadang ada orang mari, kadang-kadang tak ada orang mari. Jadi kita nak ihya, nak hidupkan dalam budaya solat berjamaah dalam kampung kita. Itu dipanggil dan tak pula khair. Kemudian suruh orang mari pula contohnya. Pada hari Isnin kita mengisytiharkan, mari kita sama-sama puasa, betul hari cuti. Mari pula musim sejuk, tidak musim panas. Budaya. Mari hari Ashura kita menghidupkan sunnah supaya berpuasa pada hari Ashura. Tuan-tuan puasa hari Ashura. Buka puasa ada jamuan siap nasi talah pada kaki. Talah ke talah lah. Kalau suruh semangat lagi nasi kambing lagi. Lagi naik lagi. Oh dia telih orang tu makan puasa lah. Ingat ke kami. Hidup kan budak. Mari hari Arafah nanti. Hari Arafah. Bila hari Arafah? Ha? 9 Zulhijjah, 10 Haji. Kita galakkan orang berpuasa pada hari Arafah. Mari kita berpuasa, maka orang akan mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi kata siapa? Siapa dia hidupkan sunnah? Siapa dia hidupkan sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh orang? Hari ini kalau saya nak senaraikan sunnah yang ditinggalkan oleh orang, ada sebuah kitab, dia panggil As-Sunan Al-Mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Tahu saya kata apa? Sunnah yang paling simple sekali. Yang payah-payah, kita tangguh dulu perbincangan. Takut tak mampu nak buat. Saya dasar saya ni, anak punya program, mana-mana tempat yang saya pergi, anak ada kempen menghidupkan sunnah yang mampu dibuat. Kalau tak mampu, tak payah. Ada orang kritik saya, dia kata ustaz lekeh sangat. Oh, kata aku mengajar hadir lekeh. Dia kata, kenapa ustaz tak pacul? Kitab yang bincang tentang martabak tu, martabak apa? Saya kata boleh lah, ke saya belanja martabak tu, martabak ni. Cuma saya bimbangnya boleh pakai martabak, ya akhir. Martabak tak naik-naik tu. Oh, akhirnya pakai martabak, ya boleh. Martabak tak naik, zikir martabak. Nak naik martabak tu mana? Kita cukup ihya. Nabi di antara tanda akhir zaman. Orang masuk ke dalam masjid, tidak lagi lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Mati ya gitu. Satu fenomena baru di zaman kita ini, orang nak kahwin, nak akad nikah dalam masjid. Tak tahulah sebab apa. Ada sebahagian masjid imam tak mau pergi rumah. Pasal 5-6 nak akad nikah. Kalau kena 5 rumah saya, tak apa-apa satu pagi, tak habis lagi. Jadi dia kumpul di masjid, dia ketepuh sekaligus, lepas tu dia pun akad nikah solat-solat. Kalau dia akad nikah baru, untuk kahwin. Jangan makin bahaya tu. Yang pentingnya ada ringkas kita. Tetapi yang malangnya, bila nak lagi masuk masjid, 1 orang, 2 orang masuk sekali ke anak runa, sekali ke adik, masuk dalam masjid, tak ada seorang punya solat. Mati satu sunnah yang besar. Jadi kita cuba ihya. Kalau orang masuk masjid, didik kita sendiri, sunat dalam masjid, suruh anak-anak kita ikut sama tahiyatul masjid. Jangan keliru. Kalau kita mari orang dah azan, tahiyatul masjid dia sudah join, kembar sekali dengan sunat qabliyah. Atau kita masuk pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi kuliah duha sini. Pukul 9 pagi. Jadi kalau kita masuk masjid, kita terus niat salatul duha. Salatul duha itu dia telah masuk sekali dah dengan tahiyatul masjid. Yang pentingnya tahiyatul masjid itu dia telah satu salat yang kita buat bila masuk masjid. Tak kira salat apa, salat qabliyah ke, salat duha ke, salat witir ke, salat tahajud ke, kecuali waktu yang dilarang salat. Bila waktu larang salat? Tak ingat. Selepas salat subuh dengan selepas salat asar. Baik, kalau kita masuk selepas asar, macam mana nak buat? Ha? Pakai duduk. Maka boleh kita salat tahiyatul masjid. Dia panggil salat bersebab. Sebab apa salat? Sebab masuk masjid. Kenapa salat? Nabi kata la yajlis. Jangan mati la iza dakhal ahkum masjid fala yajlis hatta yusalli. Bila masuk masjid jangan duduk kecuali kamu salat. Ini satu.
Masuk masjid pula ada lagi satu sunnah yang tertinggal. Apa dia? Sunnah nak bubuk sahawan. Sahawan ya, Allah Akbar. Dia panggil zon selesa dalam kita. Apa zon selesa? Pergi lama kau hidup ke depan. Saya cadangkan, tajuk ni lama kan, kepada pelajar-pelajar di universiti yang sedang buat master, supaya kumpul hadis-hadis yang Nabi kita sebut, lau ya'lamun nas, lau kan ya'lamun, kalau orang tahu, kalau mereka tahu. Nabi kata kalau orang tahu, kelebihan azan dengan kelebihan usahawan, mereka akan berebut dan mengundi satu depan. Hari ini berapa kali dah kita mengundi? Berapa kali dah mengundi? Tak payah undi lah. Pergi orang tunjuk gini, ni boleh jari depan, saya kalau orang tunjuk, saya tanya dia, wajib banyak ada mahalam. Ya, itu jelek mata kita kata, tak nak main juga. Ya, orang yang berusahawan usah yang darjah yang tinggi, tiba-tiba kita nak bagi kepada orang. Jadi, kita boleh beri kepada orang sifatul ishar, sifat melebihkan orang lain itu digalakkan dalam perkara dunia. Dalam perkara ibadah, no. Dalam perkara dunia, nah. Contohnya kita bantu kiri nak nasi. Mari orang tua-tua orang rutin. Sila-sila, saya masuk dulu. Masuk, nah, itu dipakai perkara dunia. Tapi dalam perkara ibadah, kita mari awal duduk soal depan. Ibadah mari pakcik ke dia, mari duduk depan. Awak, pakcik di sini, saya duduk lagi. Ada hak kita nak undur sebab kita sangat memerlukan pahala sama dengan orang lain perlu pahala. Ini dua kes. Itu contoh di antara sunnah yang tertinggal. Di antara sunnah yang tertinggal lagi, iaitulah salat qabliyah dan fa'liyah. Waktu kita sembahyang sunnah, biarkan. Masuk masjid, mesti ada salat qabliyah. Lepas salat fardu, lain pada asar dengan subuh, mesti kena salat ba'diyah. Lekat tak lekat kita salat? Satu hadis yang jelas Nabi kita sebut, Nabi kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam? Jaga dia kita? Kata apa jaga dia? Man hafidha. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia jaga satu hari satu malam 12 rakaat? Nah, coba tanda, 12 rakaat di mana? Dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat, empat rakaat sebelum subuh. Berapa? Nah, dua rakaat selepas zuhur. Lapan. Dua rakaat lepas asar. Sebelum. Hah? Lepas asar tak ada? Alhamdulillah. Ingat kau tulis dah tadi? Teman tempat dia tulis juga. Orang kata lepas asar. Tak ada lepas asar kan kita tahu dah benda tak ada. Aku esok ada orang solat, kita tak boleh hawa nak cakap malam kena solat. Asar juga saya. Jadi kajian sesak kalau gitu. Tapi saya jumpa tu. Satu bayan usaha di Kuala Lumpur. Kita pusing nak ambil gambar tempat. Dia tulis, solat hajat perdana membela hak Melayu selepas solat asar di masjid. Sekian. Oh, saya kata hebat orang Melayu ini. Solat asar, solat perdana dan bahasa. Nak kata apa ke dia? Ni bawa-bawa. Malas buat. Jadi kita buat salat. Jadi, lepas asar ada, lepas maghrib, lepas isya, 12 rakaat. Nabi kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Ta'ala bina mahlika dalam syurga. Kenapa kata Nabi? Jangan jawab. Tengok malam ni sampai esok cukup kata tuan. Kalau tak cukup tu maknanya tawaran ini ditolak. Rugi kita tuan-tuan. Tawaran istimewa yang begini menarik, yang begini cantik, masanya cukup singkat, tapi kita tidak menerima tawaran istimewa, maka saya rasa cukup berat lagi. Tak apa. Depan ini kita bagi peluang untuk soal jawab. Mungkin ada banyak lagi yang tertinggal. Jadi sebelum akhir yang saya nak sebut di sini, iaitulah tentang kertas yang ada di tangan tuan-tuan. Ini dia panggil zikir 4 kali. Zikir 4 kali. Zikir itu di kanan, ini dan kanan. Ada. Bolehlah tolong foto stik banyak-banyak bagi. Sebarkan di masjid-masjid tuan-tuan di tempat masing-masing. Sebab di jabat-jabat di sekolah, biar orang berfikir 4 kali. Kerja saya pada jemaah nak kempen supaya kita beribadat. Yang pertama sekali, ibadat kita dengan maklumat yang sahih, mari daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, ibadat yang ringkas, yang ringan, mampu dibuat. Saya yakin yang percaya 4 kali ni, tuan-tuan ingat kata ingat. Saya nak bagi ijazah pada ni, nak ada? Enggak, mana tu. Tapi syarat dia kena terima. Nah, dia kata, syarat ni, tak penting.
Apa dia syarat? Dua syarat yang ringkas. Syarat yang pertama kena hafal sampai ingat. Kalau kita ingat, kita tak boleh diceramah lagi. Boleh? Tak boleh. Syarat yang kedua kena amalkan dia. InsyaAllah. Jadi kata ikut saya kata baca. Nak bagi syarat dia kena baca. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat tak? Alhamdulillah boleh jadi kita. Tapi ada lagi yang tak ingat apa dia? Apa tak ingat? Tak ingat nak zikir. Kau ingat tak zikir? Zikir ni lama dah hafal. Bila orang tanya terus jawab ingat. Tapi yang tak ingat dia nak zikir. Buktinya, cuba hitung kira. Daripada maghrib malam sampai maghrib hari ni, berapa kali baca zikir? Tak apa nak jawab tapi. Jadi malam ni insyaAllah kita sama-sama. Dia panggil MOU, terima sanak malam ni. Zikir sudah ingat, tuan-tuan kena zikir. Oh, dia kata balik mana Ustaz? Apa dia tu? Nak ambil jauh tira ni tak? Maksud anda, kita pergi tapu dalam gua tempur. Ha. Tunggu-tunggu mari, pokoknya putih sore. Naik tarah, mungkin kita sabit tu. Tak ada pun, tak ada dah. Tak usah duduk main. Itu benda-benda, benda-benda khurafat, benda-benda yang apa ni. Jadi bahan ketawa orang tak payah tak. Menyusulkan kita. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sebut, yang diajak kepada sahabat banyak kan? Satu kali, kita baca satu kali pagi, satu kali petang. Kemudian tak ada bilangan. Contohnya tengah rupuk naik menterikat, bila macam mana? Tengah duduk bawa kereta lah. Tengah duduk bawa kerja, di jabat, di sekolah. Waktu yang terhak, macam Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kaya tak kaya kita? InsyaAllah. Tuan-tuan azam malam ni, aku sampai maghrib esok nak suruh cukup 1,000. Boleh? InsyaAllah. Itu hari pertama baru 1,000 tu. Bila mari bulan Ramadhan esok, naik 3,000, naik 5,000, naik sendiri. Macam kita naik parah lah juga. Dah, daripada 41, 42, 47, Jusa, BC, ada berapa tu? Dalam 4 dunia ni panas tu, okay, dalam 4 zikir tak, tetap ni. Ini masalah kita dalam masalah ni. Jadi kita simple sajalah para jemaah. Saya rasa itu saja yang saya nak kata. Dan saya tunggu kalau ada soalan-soalan yang masih lagi tidak terjawab dalam kepada tuan-tuan, kita silakan. Ya, saya. Kita bincang. Tadi selepas semayang tadi Ustaz apa dia membuat cara yang berlainan yang buat dia buat lain. Tapi benda itulah yang sepatutnya kita buat. Sebagai contohnya istighfar. Ustaz dengan buat istighfar asal berdua okay. Tidak di ujungnya. Yang orang lain buat biasanya asal pulang nanti maklum dia lah dan dia Allah Akbar. Kemudian kemudian itu Ustaz terus Allah Ta'ala salam, namun tak salam. Dan ya, jelas. Akan sampai lepas tu baru dekat. Apa ni? Siapa nak tanya tu ya? Kita bagilah. Okey. La ilaha illallah sekali, kemudian kemudian kita terus buat ini. Tak boleh buat. Dan apakah yang dibuat oleh kami sebelum ini? Yang selain daripada kita buat banyak-banyak tu sebagai bid'ah. Terima kasih kepada agenda kita ni. Isu yang disentuh di sini iaitulah zikir selepas solat. Zikir selepas solat, minta maafan tak terbawa malam ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook saya tu ada cari tajuk dia zikir selepas solat. Anda sudah teliti dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Contohnya dalam kitab Mughnil Muhtar, kitab muktamar dalam fiqh Syafi'i, zikir dia sama dengan zikir yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bila kita lepas salat, Nabi kita istighfar 3 kali. Jadi orang tanya rawi hadis, kaifa yastaghfir, bagaimana istighfar? Maka Nabi kita kata astaghfirullah
astagfirullah, astagfirullah. Itunya disebut. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Kemudian dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tiga rakaat. Setiap tiga kali Allahumma antas salam tabarak. Oh, dia kata tinggal tu. Mana tinggal? Wa ilaika ya'udus salam kan. Fahayina rabbana bi salam. Riwayat itu ada. Diriwayat oleh Imam Baihaqi. Tetapi Nabi tidak baca lepas salat, dia baca ketika tengok Ka'bah. Jadi adalah bacaan-bacaan kita ni kadang-kadang bertukar tempat. Tidak kata salah bacaan tu. Sebab makna dia baik. Aku nak masuk surga dengan sejahtera dengan apa tu. Cuma yang jadi persoalannya, kenapa format ringkas yang diajar oleh Nabi kita tak ikut, tetapi kita buat yang lain sehingga tertinggal sunnah Nabi. Itu pokok persoalan. Contohnya bila Nabi baca, Nabi kata siapa dia baca setiap kali lepas salat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, kamu di akhir dengan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Satu kali apa kita dapat pahala? Allah Ta'ala ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak mana dah kita tak guna sabun, sabun zikir pasalah. Banyak tak guna. Banyak sebab dia kata imam tak baca. Eh, awak tak boleh menyalahkan imam. Hubungan antara kita dengan imam tak kat mana? Dalam salam. Sampai ke salam. Daripada takbir sampai salam. Sampai dia buat kesalahan, lepas oleh imam bagi salam, dia tak tangguh lagi. Ha? Dia tak tangguh lah. Kata imam, tolong salat, tolong apa sujud sawi, saya terlupa tadi. Boleh? Imam kata, awak punya pasal lah, aku dah lepas. Nah, itu dipanggil hubungan antara kita dengan imam dalam salat berjamaah sampai salah. Bila imam salah, entah mana tamatlah dia punya perbincangan. Itu ini yang pertama, cara ringkas lah. Kalau tengok, saya dah keluarkan kitab zikir-zikir yang maksud daripada Nabi dan memang menjadi amalan dalam fiqh kita, mazhab Syafi'i. Nah. Ada soalan di sini? Bagaimana kita nak mengekalkan ketaatan dan kelazatan dalam beribadah? Yang pertama sekali, para jemaah, inilah tajuk yang kita bincang sentiasa. Nak dapat kemanisan iman, kemanisan lazat ini, yang pertama sekali, kita kena redha. Penerimaan kita redha dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, Zaqa ta'mal iman. Akan merasakan kemanisan iman, man radhiya billahi rabban, siapa dia redha Allah sebagai Tuhan. Jangan baca saja, kita redha. Hari ini kita redha macam mana? Bila orang ada bincang tentang undang-undang Islam, orang curi kena potong tangan, berapa ramai orang mengamuk? Zalim, tak adil, macam-macam pukulan, kata ke Tuhan. Dia kata ke siapa tak adil? Kata ke siapa? Allah yang mengatakan asal kuasa dia kata, faktum, Tuhan suruh potong tangan. Tiba-tiba mari, anak orang Melayu, orang Islam ni berani mengatakan itu undang-undang tidak adil. Siapa dia hadir? Orang putih hadir. Ambil 20 tahun tak dalam penjara, bagi makan free. Dia anak bini masa benda menoreh sehari-hari tu. Bagi tu hadir. Ah, ini tu tapi. Jangan tanya Pak Guru lagi, ni maksudnya kita rasa dia lain. Baik. Nah, ini perbincangan. Jadi jawab dia je. Nak apa ni, mengekalkan istiqamah pada jalan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Redha Islam sebagai agama, redha Nabi sebagai Rasul. Kemudian kita lakukan ibadat-ibadat kita dengan sempurna dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak sebagaimana yang kita sebut, zikir qasalah, zikir maksurat pada waktu pagi, pada waktu petang. Itu di antara cara-cara untuk kita mendapat kelazatan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi soalan? Ada lagi. Apa? Ya. Saya nak tanya mengenai amalan zikir ni. Saya nak dibuat kata subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita ni bukan apa, kita nak memperbaiki ketakutan kita dalam beramal tu. Kita tambah macam subhanallah tu kita buat 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali.
Jadi waktu masa mana? Lepas salat ke ketika lain? Lepas salat. Lepas salat, kita tamu tadi. Jadi kita mana? Baik. Bendi apa macam mana? Di isu sekarang ini, dalam ibadah, kita ada peraturan dulu. Ada benda yang afdal di sini tapi tidak dibaca di sini. Contoh yang paling besar sekali, siapa dia tak tahu surah yang paling afdal dalam Quran, surah apa? Al-Fatihah, kan? Tapi surah Al-Fatihah, kenapa kita tidak baca dari rukuk dengan sujud kan? Kita baca waktu qiyam, dalam rukuk tak baca, dalam sujud tak baca. Sebab bukan tempat dia di situ. Jadi format itu telah diberi oleh Nabi SAW. Nabi kata, siapa dia yang baca lepas salat, zikirnya 33 kali. Kita kata, tak cukup, aku nak 100. Nah. Itu bermakna seolah-olah format yang Nabi buat tidak sempurna, yang kita buat itu sempurna. Jadi kita kena ingat, zikirnya ada tiga kategori. Ada zikir mutlak. Zikir mutlak ni, mana tak tikap kan? Dengan bilangan. Contohnya kita kata subhanallah. Aku nak subhanallah. Berapa kali? Sampai bawa kereta, tak tahu berapa kali. Kita kata subhanallah, subhanallah, daripada sini sampai ke 10 km kita tukar pula, alhamdulillah pula. Kadang-kadang teringat-ingat daripada sini 4,000 lepas subhanallah tu. Tak apa. Sebab itu dipanggil zikir mutlak, maknanya tidak terikat ke mana-mana. Ada zikir yang Nabi kita suruh sebut bilangan terhad. Bagi anak lah, takkan anak berhati. Kenapa Nabi suruh 33 kali? Hikmah dia, tangan kita ni memang bilangan dia 33. Rasa tak tangan kita ada apa? Tangan hak cukup. Kalau tangan tak cukup satu, tak cukup. Atau kalau lebih satu, tak lebih kurang. Hak cukup ni, cukup bilangnya kau tak cukup ni, dia ada betul-betul 33. Boleh buat? Tengok sini. Satu jari ni ada berapa? Empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dia daripada sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Maknanya satu jari kita tujuh kali tasbih. Campur dengan empat, 28. Oleh kerana ibu ni pendek, kita bagi lima yang dia. Satu, dua, tiga, empat, lima. 28 campur lima, 33. Tasbih pun tak payah bawa. Oh, maaflah saya tak ada tasbih. Tak boleh semua tasbih. Tasbih kat tangan kita sebenarnya. Ini hikmah. Dan Nabi kita bila nak bilangan tersebut, sebab nak ikat di antara mulut, tangan, hati. Serentak. Doa yang tajam, zikir yang awak panggil yang apa ni, yang memberi kesan, bila dia tiga serentak. Kata dengan lidah, hati kita ingat makna dia, anggota lain, tangan contohnya, tahu kira-kira. Jadi kalau kita tak tahu bilangnya pakai begitu ya. Mulut dah zikir, mata dah tengok telefon contohnya. Hati duduk di kampung mana tak tahu. Maka zikir kita tu sebagai rutin saja nak berlepaskan bilangan, tapi kesan tidak ada. Itu berbeza. Jadi zikir yang mempayak, yang terikat dengan waktu. Nabi kata baca masa ni, baca waktu ni, baca bilangan ini, maka kita ikatlah waktu mengikut format yang dibuat oleh Nabi SAW. Wallahu'ala. Silakan. Ini ada soalan sebelumnya. Bagaimana kita dapat membentuk isteri dan anak-anak supaya sentiasa taat dan tekun dalam beribadah? Jawab dia, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, betulkan kita dulu, insyaAllah orang di bawah tangan kita betul. Jadi kalau kita bersolat jarang-jarang, taat kepada Tuhan tidak, tiba-tiba nak suruh isteri taat kepada kita, tidak adil. Celik berdiri mata kita. Murid isteri aku, tak taat kepada aku. Ya kita sendiri semayang pun, tak taat ke Tuhan. Mana besar kita gagal dengan Tuhan, dia gagal kepada kita. Tapi cuma nak scan payah. Pasal alat scanner kita ni berkarat. Ulama-ulama salaf yang hebat-hebat, dia kata, kalau aku terbuat maksiat, aku tahu perangai bini anak-anak aku dan hayawan aku berbeza. Itu orang kau boleh scan. Orang hati bersih lah. Tapi kita ni kalau nak scan tak apa. Pasal banyak sangat masalah lah. Jadi dia simpulannya, nak suruh anak-anak baik, nak suruh isteri kita salihah, kita sejuruh dulu menjadi orang salih, insyaAllah mereka juga akan ikut jadi orang yang salih. Nah, atas mursi lah, kalau mursi kata apa masa saya berhenti. Ustaz, kita nak istilah saya. Boleh tak terkait ya? Tak tahu. Dah jadi adat dah sebagian dari kita, dia semain
sunat dulu sebelum zikir. Maknanya lepas saja semayang, dia terus bangkit, terus semayang sunat. Zikir dia sama dia dibuat ataupun dia tak buat, wabak malam. Baik. Macam tadi jawapannya, kita tengok kepada zikir mufayyad. Contohnya bila Nabi kita salat, dia terus istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Kemudian ada zikir yang lepas maghrib. Contohnya dia suruh baca la ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ada sebagai riwayat tambahan daripada itu, sebelum ubah kaki kita duduk tahiyat akhir itu, belum ubah kaki itu baca 10 kali. Baru kita ubah. Maknanya setakat itu kita kena buat. Lepas tu kalau kita nak bangun solat, lepas tu kita sambung dengan zikir, insyaAllah dia tidak putus semua lah. Tak putus semua lah. Nah, ya, maafin. Salam. Lakukan sunnah-sunnah yang sepatutnya dilakukan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimanakah cara untuk saya meluruskan kesalahan-kesalahan yang telah banyak saya lakukan dalam kehidupan hari-hari yang mungkin tidak mampu untuk saya melakukan perkara-perkara yang baik, yang lebih baik daripada yang banyak maksiat. Contoh macam pinjam riba, kemudian bekerja banyak yang mulur, kata orang baiklah. Lepas tu makan pun bahan-bahannya banyak yang haram. Bukan tak ada makan babi, tapi kalau kira je lebih daripada babi, rasai pun babi. Jadi bagaimana cara doktor untuk menghapuskan segala caranya? Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Sebelum saya jawab soalan ini, saya ingat pada satu cerita. Orang pergi tanya seorang ulama namanya Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid ini seorang ulama salaf. Orang tanya dia, Syekh Aswad, yang kamu disuruh orang buat sunnah ni, siapa dia ke mampu nak buat ibadat seperti Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Adakah manusia mampu? Aswad bin Yazid kata apa? Allah SWT telah jadikan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar masih lagi teruskan ibadat seperti yang Nabi kita buat. Umar menangis katanya sampai ada jalur di pipi dia. Kesan daripada dia menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Abu Bakar beri infak fisabilillah harta dia sampai semua sekali dia beri. Maknanya kata Aswad bin Yazid, kalaulah dua orang makhluk yang biasa, makhluk biasa tapi sahabat Nabi, yang penting dia bukan Nabi, mampu melakukan ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahawa ibadat yang Nabi kita buat mampu dibuat oleh manusia biasa. Alhamdulillah. Balik respon pada sahabat kita tadi, kita kena letaklah, kita nak namakan zaman kita lara dulu jahiliah ke apa benda tu, saya namalah tak cantik. Oh, saya dulu ustaz di zaman jahiliah macam ni. Saya tak nak namakan zaman jahiliah. Kita kata zaman kita lara, leka, bolehlah. Tenang, sedikit bahasa dah. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'ah. Kebajikan yang kita buat ini menghapuskan kesalahan kita. Dulu kita ambil riba, sekarang ini dah taubat. Ambil. Dulu kita rasuah, sekarang ini dah taubat. Dulu kita mengulur. Sekarang ini tak ada mengulur. Hari ini sudah waraknya. Tak ada lagi. Mai ulur tak ada. Jadi ketika itu apa jadi? Allah Ta'ala akan beri kebajikan itu akan menghapuskan kesalahan. Kesalahan kebajikan menghapuskan kesalahan. Alhamdulillah, tuan-tuan jangan ungkit balik. Ya lepas dulu aku gini-gini, tak payah. Kita dengan Allah Ta'ala bangun pukul 3.40, pukul 5 pagi, menangis, ya Rabbi, aku dulu gini-gini-gini, tidak ada orang yang beri rahmat pada engkau kecuali, tidak ada yang menerima taubat aku, tidak ada yang menerima amal aku yang baik ini kecuali engkau. Menangis kepada Tuhan. Itu sajalah. Dan kalau boleh, teguk sangat kita punya, berat sangat masa dulu. Kalau waktu kita nak munajat tu, tukar bilik, jangan bantu isteri dengar. Takut dia kata, Masya Allah dia ni. Allah Akbar. Nasib baik kahwin dia, kalau tidak taubat aku tak terima dia. Jangan bantu dia dengar. Sebab, kalau dengar jadi hilang dia punya. Pasal dia jumpa kita, dia pak kita makan pia. Tak pakai segera, tak bawa dia. Jadi waktu tu, hak lepas abah, jangan dicerita kepada orang. Kita dengan Allah SWT. Kecuali barang-barang yang kita ambil tadi terlibat dengan hak orang.
terlibat dengan orang, maka wajib kita menantang dia. Kalau ambil barang orang, tak payahlah. Lepas-lepas curi orang, pergi menajat dekat kamu. Ya Allah, doa apa dosa? Tak apa dosa. Awak kena hantar balik pada orang. Baru selesai masalah. Wallahu'alaikum. Ya. Orang dah mati, kita nak hantar. Tak boleh. Cari keluarga dia. Kalau tak ada juga, hantar ke masjid kita ni masih ragu. Kita letak sini dengan niat, ya Allah, ini duit RM1,000 yang aku terguna, terambil daripada kawan aku dulu. Mungkin masa kita kerja kat mana-mana dulu kan, duduk-duduk sewa rumah sekali, kain nak cari tak jumpa. Maka kita niatlah bawa sedekah ini, hak dia. Mudah-mudahan bila kiamat kita jumpa, kawan itu nak tawa kita depan Tuhan, ya Rabbi, dia ni ambil duit aku. Kita membuka file kita, ada kes tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala musalahah pada itu perdamaian yang berlaku pada di hadapan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Nah. Baiklah, kalau habis dah berusia kita tak maaf. Jadi saya kata dulu perbincangan kita pada malam ini. Para jemaah sekalian, saya simpulkan di sini bahawa dua perkara yang perlu kita kenaikan. Yang pertama sekali, syarat Allah Ta'ala nak terima amalan kita ni, dua syarat. Yang pertama, bila kita buat, biarlah ikhlas pada Allah Ta'ala. Ikhlas, bismillah. Yang kedua, kita kena ikut apa cara yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ibadah. Dalam perkara dunia, bila nak naik kereta tayar 10 pun naik. Jangan cakap punggung mutur macam budak naik tayar satu mutur tak. Mutarak ke diri dan. Tapi dalam perkara ibadah, biarlah kita serikat dengan apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma galakkan supaya kita berpegang dengan sunnah. Di saat orang lain tinggal ini cukup besar pahala. Siapa dia hidup sunnah ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberi pahala 50 orang di kalangan amalan para sahabat Nabi. Jadi biarlah kalau kita rasa susah beramal dengan sunnah tapi mempunyai pahala yang besar. Jadi setakat itulah yang dapat kita bincangkan pada kali ini, insyaAllah. Aku qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz atas kuliah yang disampaikan kepada tadi. Pemajlis dengan sekadar sekecil-kecilnya menjemput Al-Fadhi Musim Masjid Ustaz Haji Aris Alwi untuk menyampaikan cendermata kepada Al-Fadhi Ustaz.